Informasi yang pertama, saudara, satu unit sepeda motor ludes terbakar di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Pengendara yang panik melihat api dari bagian mesin langsung berusaha menyelamatkan diri. Kobaran api terus membesar dan membakar sepeda motor di underpass Mampang. Besarnya api membuat sejumlah kendaraan tidak berani melintas jalan itu. Peristiwa ini berawal dari pengendara motor yang melaju dari arah Kuningan menuju Mampang Prapatan. Tiba-tiba kendaraan itu mengalami gangguan mesin. Saat pengendara mencoba mengecek bagian mesin, api muncul dan dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian kelistrikan. Konslet gitu bang, Ya kurang tahu, saya kan belum ngecek lagi sih atau ke kabelnya. Berarti dia tiba-tiba mati aja gitu? Ya gas-gasnya kosong. Oh, gas kosong langsung.